trivia triviatas no pa dobro pos na loba na may kanal pre-grips pihon game factor. Oke, hari ini adalah ulang tahunnya Bibi Himeko, tanggal 11 Juni ya. Aduh, kangen nih. Udah berapa tahun ditinggal sama dia ampun. Tapi ada ciginya sih. Yuk. Bentar. Wah, ini gue belum excited ya, belum berani. Jadi yang mana? Wah, takut salah ini mencet. Kayaknya yang ini nih, yang kiri nih. Oh iya bener, undur dulu ya. Selamat pagi Teresa. Nih gue gak baca ya, takut dalam hati apa. Masukkan hati ntar, gue nangis takutnya nih. Himeko, what? Kembali kah? Ayolah. Aku merindukanmu, Bibi. Kok buru-buru? Ada apa emangnya? Lah terlambat. Bener, dia guru tapi ya Bibi yang bagus sih. Sandwichnya Bibi Teresa dikasih ke Bibi Beko. Hoho. Sandwich warna hijau. Bibi Teresa ngomong sesuatu ke Bibi Himeko. Ada apa ini? Kenapa dia mau mengajar di SD Freya? Heran banget dia. Iyalah. Mau, gue juga pengen denger. Oke, ini pertama kalinya Bibi Himeko ya. Oh, ini yang masa lalunya dia ya. Masa lalunya Bibi Himeko ini. Ya iyalah, stres itu kalau apa kebanyakan misi ya kayak gitu. Jadi yang selamat cuma Bibi Himeko doang, yang lainnya bagaimana? Oh, jadi yang ngandelinnya adalah
pemimpinnya. Jadi kalau Bibi Himeko ya nggak tahu sama yang lainnya. Seperti Teteh Kiana yang punya masa depan nih. Semoga aja sih. Senyum lagi. Masa depan kedengaran penuh harapan dan meyakinkan. Aduh. Setelah itu, jadi dia nggak masuk lagi ke squad 5 gitu dah. Jadi udah pindah lagi, apa udah kerjanya ke ini ya, Steve Reyes sebagai guru jadinya ya. Anak-anak muda seperti yang berempat itu, termasuk Fuwa juga ya. Dia melatih kita dengan kejam, waduh. Waduh. 500 push up. Gua kalau kayak gitu enggak kuat bener. Kalau gua dihukum sama Bibi Himeko, aduh, ngeluh. Iyalah, percaya sama Bibi Himeko karena dia itu terkuat lah. Bagaimana ya itu? Dulu aja gue nggak pernah bolos. Kalau yang lain mah gue nggak tahu sih. Nasibnya bagaimana kalau ketahuan bolos tuh? Oh, kayak ruang BK gitu ya. Jadi kalau ketemu langsung bicara apa? Ya ngobrol biasa dulu, baru kenapa gitu? Anak-anak bandel seperti Teteh Kiana kah? Panduan guru, apa tuh? Oh, panduan guru yang itu ya buat Bibi Himeko sih nanti. Ini masa lalu apa? Oh ya masa lalu ya. Aduh kalau sekarang udahlah, jangan diceritain. Botol. Wah parah. Parah loh. Parah loh, masih aja mabok gitu ya. Dirampas lah. Sudah kuduga bener, Bibi Teresa langsung sita itu. Bener nggak itu anggur merah bukan?
Pertama mengajar di traktir sama Bibi Teresa. Selamat hari pertama. Oh, berarti ini masa lalu ya? Ya tapi, udahlah. Diingat-ingat juga masih sedih gini. Terus juga, Pak, back soundnya juga tuh. Nama Murata Himeko, benar-benar. Iya. Tingginya 167. Gua aja 180 atau 179. Oh my. Ini foto yang ini ya, apa Arctic Creekmaster ya? Iya, nggak boleh bawa alkohol di sekolah tuh, parah. Wah, lupa tanda tangannya Bibi Himeko, ampun. Apa lagi ini? Waduh, jangan-jangan darkness mulai nih. Wah, mulai sedih lagi kan? Oh, Bibi Teresa ambil kertasnya lagi. Yang masa sekarang ya, sebelum apa ya, sebelum itulah Bibi Himeko itu udah gak ada gitu, yang di chapter berapa lah. Kenapa masih ngingetin Bibi Teresa ya, ampun, kita juga bikin sedih lagi gitu. Sekarang yang berempat itu udah sukses. Tapi Bibi Himeko-nya. Iyalah. Teacher's handbook. Biasa ya, stamina ya. Aduh, Bibi Himeko. Aduh. Itu yang apa, yang ganti scenes yang apa ya, backgroundnya Bibi Teresa nginget lagi gitu ya. Aduh. Ya udah deh, videonya cukup. Itu CG Bibi Himeko yang ulang tahun ya. Sakit juga sih, gue juga perasaan gue tuh, aduh, udah berapa tahun ditinggal Bibi Himeko tuh ya, ampun. Oh, no. Udahlah. Entah gimana, gue juga nahan nangis, nahan apa gitu. Oh, damn it. Ya udah deh. Baik, sampai sini dulu. Das Pidania.